Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ananda di channel Jalan Keluar. Channel yang memberikan tips dan tutorial untuk kalian semua. Sebelumnya jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi di video kali ini saya mau bagikan tutorial cara membuat lirik lagu otomatis tanpa mengetiknya satu per satu. Hanya dengan beberapa kali klik, lirik kalian akan muncul semuanya. Dengan cara ini akan memudahkan kalian daripada kalian capek mengetik semua liriknya satu per satu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama, kita harus mempunyai aplikasinya. Nama aplikasinya adalah CapCut. Kalian bisa mendapatkannya melalui Play Store dan App Store. Karena saya sudah ada, jadi saya langsung membukanya. Di bagian edit, kita tekan saja tombol proyek baru yang ada di atas. Lalu kalian pilih video musik mana yang mau kalian edit, lalu tambahkan. Oke, kita dengar dulu isi videonya. Berbicara tentang menghargai, gue baru aja dapat kata-kata bagus dari seseorang. Nah, lirik lagu yang tadi itulah yang akan kita jadikan teks. Tapi sebelumnya, saya mau ganti backgroundnya dulu agar terlihat bagus. Saya tekan overlay di bagian bawah sini. Lalu tambahkan overlay. Saya hanya ingin menggantinya dengan foto. Jika kalian juga ingin mengganti background liriknya, kalian bisa menggunakan foto atau video lain yang lebih bagus. Setelah itu, saya rapikan ukuran fotonya. Lalu saya panjangkan durasinya hingga akhir video. Dan jangan lupa kita hapus akhiran yang berwarna hitam ini. Lalu kita keluar dari bagian overlay. Tekan tanda panah yang ada di bagian bawah kanan. Kalau sudah, kita tinggal membuat liriknya. Tekan tulisan teks yang ada di bawah, lalu pilih bagian keterangan otomatis. Di sini saya ganti bahasanya saja. Karena videonya berbahasa Indonesia, saya pakai juga yang bahasa Indonesia. Kalau sudah, tekan tombol mulai. Baik, kita tunggu sebentar. Semakin banyak liriknya, semakin lama membuatnya. Nah, ini dia hasil liriknya hanya dengan beberapa sentuhan saja. Jadi, kalian bisa atur teksnya lagi mulai dari font, warna, dan lainnya. Kalau posisi teks, tenang saja, dia akan mengikuti posisi lainnya, jadi kalian tidak perlu capek lagi. Oke, mari kita lihat hasil liriknya. Berbicara tentang menghargai, gue baru aja dapat kata-kata bagus dari seseorang. Jadi, dia bilang gini, hidup memang bukan soal minta balasan, tapi setidaknya perlakukanlah orang-orang di sekitarmu seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau rasa sudah cukup, tinggal diekspor saja. Tekan tanda panah ke atas di bagian kanan atas untuk mendownloadnya. Baik, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali.